4,000 orang duduk bersila semua. Kita minta hari tu pakai putih semua. Semua pakai putih tuan-tuan. Muslimat pakai putih, Muslimin pakai putih, semua pakai putih. Alhamdulillah. Untuk melahirkan rasa kasih kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi insya Allah kita pun cadangkan kepada Krian untuk buat sama insya Allah. Dan yang ni yang kita adakan baru-baru ni di Stadium Suka Menanti. Kita buat di stadium tuan-tuan. Tuan-tuan, program ni hampir 6,000 orang yang hadir di stadium. Kita buat di stadium, tak pernah lagi kita buat di stadium tuan-tuan. Dan kita minta pakai putih semua. Alhamdulillah, semua pakai putih. Hari tu dia menjadi hari raya pula. Saya dengan anak-anak pun siap-siap pagi tu, macam siap nak pergi main raya tuan-tuan. Jadi kita sampai awal pun tengok ada orang ni, sampai awal lagi di stadium. Jadi insyaAllah ni, mudah-mudahan insyaAllah kita tergolong dalam golongan yang cinta kepada Rasulullah SAW. Dan salah satunya semestinya adalah hadis Rasulullah SAW. Jadi kita nak melahirkan ulama-ulama yang mempertahankan hadis, ilmu hadis ini, yang menguasai ilmu hadis ini. Maka salah satunya tidak ada lagi di Nusantara ini yang ada mengadakan tempat pengajian seperti kita. Darul Hadis tak ada lagi. Kitalah satu-satunya Darul Hadis di Nusantara ini. Ma'ad Darul Hadis. Jadi
saya memohon mengajak kepada tuan-tuan dan puan-puan, mai sama-sama kita bagi saham kita ke arah melahirkan orang yang mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis, menguasai ilmu hadis, dan insya-Allah seterusnya akan sama-sama nanti bangun bersama dengan Rasulullah di akhirat nanti. Jadi sekali lagi saya maklumkan, dan siapa-siapa yang nak jadi tolong nak jualkan tanah wakaf ini pun, kita buka peluang kepada tuan-tuan untuk sama-sama. Kita nak beli dengan jumlah yang banyak tak boleh, kita cari orang beli. InsyaAllah tuan-tuan pun dapat saham sama, dan mudah-mudahan sebagai bekalan kita berjumpa dengan Allah di akhirat nanti. Wallahu a'lam. Jadi saya rasa itulah yang saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan ia mendatangkan kebaikan kepada kita, dunia dan akhirat kita, insyaAllah. Jadi sekadar itu saya, kita harapkan kepada paksi Tahniah, kepada paksi Krian yang adakan program sumpah ini, dan insyaAllah kelah-kelah ini kita harap berkekalan terus menerus. Di samping kita, insyaAllah kita cadangkan untuk buat program seperti yang dibuat di Al-Ustaz tu di sini, insyaAllah. Setuju tu kan? Betul. Bagi kita bentuk suasana itu di tempat kita, kita bawa dengan keluarga kita, bawa ahli masyarakat kita, mai sama-sama. Buat apa? Kita memuji Rasulullah, rasa cinta, tunjukkan rasa cinta kepada Rasulullah, dan rasa kasih sayang kita kepada Rasulullah. Tuan-tuan dan puan, kita bukan nak buat persembahan. Tadi persembahan tuan-tuan tak ikut sama. Kita nak tuan-tuan sama-sama. Kalau berselawat, sama-sama berselawat. Kalau kasidah, sama-sama kasidah. Baru dia rasa ada rasa cinta kepada Rasulullah SAW. InsyaAllah kita akan sarankan kepada Pak Sikrian untuk buat di sini. Dan insyaAllah anak-anak Darul Hadis akan bantu, dan Ustaz Zainal Aziz penuh masa dengan kita akan membantu program ini, insyaAllah. Jadi sekadar itu saja. Kalau ada salah silap, saya mohon maaf banyak-banyak. Dan kalau ada kemusykilan apa-apa, boleh berhubung dengan saya untuk dapatkan penjelasan. Jadi saya